Halo Dolor, ketemu maneh nang seputar Surabaya. Presiden Joko Widodo jaluk DPR gaendang marikno pembahasan rancangan undang-undang soal perampasan aset. Menurut Presiden Jokowi, kudune pembahasan rancang undang-undang perampasan aset iso sekilat pembahasan revisi undang-undang Pilkada wingi. Menurut rancangan undang-undang perampasan aset penting gawe pemberantasan korupsi nang Indonesia. Saya titip, mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Pak, lalu ada tanggapan dari pemerintah nggak Pak terkait Pilkada yang dibahas dengan cepat oleh DPR kemarin? Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang, respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset.